Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyenaraikan 5 langkah yang diambil dalam proses pemilihan calon dan gerak kerja pilihan raya umum ke-15 bagi menjelaskan tuduhan yang dilontarkan ekoran kekalahan besar parti itu. Menurutnya, kelima-lima proses itu melibatkan semua lapisan kepimpinan dalam parti dan bukan keputusannya semata-mata. Pertama, kesiapsiagaan gerak kerja dan jentera. Kedua, penyediaan dokumen dan aku janji calon. Ketiga, persiapan logistik dan kewangan. Keempat, proses pemilihan calon. Dan kelima, perbincangan dan perundingan dalaman serta dengan komponen Barisan Nasional. Bermula dengan Timbalan Presiden selaku pengarah pilihan raya dan juga pengerusi War Room, kita telah bergerak ke seluruh negara melalui sesi libat urus dengan perhubungan negeri dan bahagian-bahagian. Selain menilai data-data yang ada, soal kesiapsiagaan juga diberikan penekaan. Jika sekian berita dari Sunrise Media, jumpa lagi di isu-isu seterusnya, panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.